Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan pada saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini ditulis dalam Mazmur 145 ayat 17. 145 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dan penuh kasih setia. Itulah tema renungan kita pada saat ini. Sebagai Raja yang menciptakan dan memerintah seluruh alam semesta dan isinya, kuasa Allah melingkupi semuanya tanpa batas. Demikian juga karena Dia pemilik dan penguasa segalanya, maka sudah pasti kasih-Nya pun sungguh mulia dan anugerah-Nya juga penuh melimpah dan rahmat-Nya luar biasa. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Ia juga Raja yang adil dan benar bagi seluruh ciptaan-Nya. Keadilan-Nya jauh melebihi keadilan apapun di dunia ini. Keadilan-Nya memberikan kasih-Nya adalah atas otoritas-Nya sendiri. Dan keadilan-Nya akan memberikan kasih-Nya saat Ia menerima ketidakadilan. Allah berkata dalam Alkitab, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Demikian juga dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Keadilan adalah sesuatu yang lebih dalam bagi orang Kristen. Keadilan dunia ini berbeda dengan keadilan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, semasa menjabat sebagai wali kota New York, Florello La Guardia terkadang bertindak sebagai hakim dalam pengadilan malam. Padahal dia seorang wali kota. Suatu waktu ada satu kasus di mana seorang pria dinyatakan bersalah karena mencuri sekotak roti. Kecil ya, sekotak roti. Ia memohon pengampunan karena telah mencuri untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Apakah itu patut dihukum? Tapi hukum adalah hukum, tegas La Guardia. Dosa tetap dosa, sekecil apapun dan apapun tujuannya. Hukum adalah hukum. Karena itu saya harus mendenda Anda. Berapa? Saya mendenda Anda $10. Padahal dia mencuri karena tidak punya uang. Masa didenda dengan $10? Dari mana uangnya? Ini menjadi pertanyaan. Apakah wali kota ini tidak mengerti yang dialami oleh masyarakatnya ini? Nah, ketika pria itu dengan sedih mengaku tidak punya uang, sang hakim mengeluarkan $10 dari dompetnya dan membayar sendiri denda itu. Ternyata itu maksudnya. Lalu La Guardia yang juga meminta setiap orang dalam ruang pengadilan untuk menyumbang 10 sen untuk membantu pria tersebut. Setiap orang yang ada di pengadilan itu.
Inilah sebuah keadilan yang lebih bernilai dan bermakna, keadilan diajarkan oleh Yesus yang penuh rahmat. Dosa tetap dosa, hukum tetap hukum, tapi cinta kasih melebihi dari hukum itu sendiri. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam hidup kita? Sudah pasti pernah, karena kita kecewa, tidak mendapatkan seperti apa yang kita harapkan. Terkadang kita berkata, ah Tuhan tidak adil. Padahal kita sendiri yang kurang paham akan apa yang kita lakukan. Seolah-olah hidup ini terdiri atas orang yang bahagia dan yang tidak bahagia. Ada yang memiliki segalanya, tapi ada yang kekurangan segalanya. Ada yang hidupnya tampak mudah, tapi ada yang harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Sebagian orang diberkati dengan kasih sayang yang melimpah dari orang tua, tetapi ada yang harus dilahirkan sebagai yatim piatu. Benarkah Tuhan tidak adil? Inilah pertanyaan yang selalu menjadi pergumulan orang percaya sepanjang masa. Ayub salah satu yang mempertanyakan keadilan Tuhan pada awalnya. Ayub sulit memahami bahwa semua penderitaan yang dialaminya tidak terjadi sebagai bagian dari pemeliharaan Allah. Baginya Allah yang adil tidak mungkin menimpakan penderitaan kepadanya jika dia tidak bersalah. Tak mungkin Allah melimpahkan penderitaan bagi saya sementara saya tidak salah. Itulah pikiran manusia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dari kisah Ayub, kita dapati kenyataan bahwa betapa besarnya kesulitan manusia untuk memahami keadilan Allah itu sendiri. Kita tidak selalu mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi faktanya hampir semua kesulitan yang disikapi dengan kesabaran telah menyebabkan perbaikan dalam kehidupan kita. Bahkan Ayub akhirnya mengerti providensia atau kedaulatan Allah, bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu, termasuk juga bisa saja mengalami penderitaan. Itu bisa dari Allah dengan tujuan yang baik. Allah selalu adil meskipun bagi kita kadang tidak adil. Ada orang yang berpikir bahwa Allah selalu adil karena dia merasa selalu diberkati. Dan Allah yang adil tidak pernah gagal menjalankan pemeliharaannya dalam setiap keadaan umatnya. Dalam Pengkhotbah 3:11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini saya harus garis bawahi. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Betapa terbatasnya pengetahuan kita tentang apa yang dilakukan Tuhan. Karena itu cukup dengan percaya. Apapun yang dilakukan Tuhan pasti tujuannya baik. Apa pesan renungan bagi kita hari ini, sahabat rohani yang baik hati? Seorang teolog pada abad 17, F. Nelon, pernah menulis demikian. Jangan begitu bersedih bila orang-orang jahat menipu Anda, katanya. Biarkan mereka melakukannya dan lakukanlah terus apa yang dikehendaki Allah. Kedamaian dan persekutuan yang manis dengan Allah akan membayar semuanya. Yang penting, pusatkan perhatian Anda kepada Allah, karena Allah melakukan itu semua demi kebaikan Anda. Tuhan itu Raja yang adil dan penuh rahmat. Karena Allah begitu adil dan rahmat, kekuasaan dan pemerintahan Allah itu adalah kuat dan ditopang oleh karakternya yang mulia, yang merupakan bentuk cinta kasihnya dan kepeduliannya kepada umat manusia. Terkadang kita dihukum, tapi habis itu diberikan berkat yang melimpah. Terkadang kita diberi kegagalan, tapi setelah itu diberi keberhasilan yang bertimbun-timbun.
terkadang kita di stop pada satu cita-cita, tapi memberikan cita-cita yang lain. Terkadang kita dihempang untuk mendapatkan sesuatu yang kita kejar, tapi Dia sudah sediakan ada berkat yang lain yang sedang menantikan kita. Itulah kehebatan Tuhan. Kasih setia, kebaikan dan rahmat-Nya memancar dari tahta Allah yang mulia. Karakter keadilan dari Raja Tuhan kita memberi rasa aman dan pengharapan bagi kita. Jangan takut, jangan khawatir. Akuna mataka. Sebagai orang Kristen, seyogianya slogan hidup kita bukan menuntut, tegakkan keadilan bagiku, tetapi biarlah keadilan-Mu ku tegakkan. Akuna matata, jangan khawatir. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang baik hati. Kami sungguh merasakan betapa damainya hati kami mendengarkan firman-Mu yang begitu indah pada hari ini. Kau mengajarkan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam dari apa yang selama ini Kau kenal, kami kenal. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Keadilan Tuhan melebihi ekspektasi kami dan jalan cinta kasih Tuhan melebihi dari apa yang kami rasakan. Indahnya menjadi anak-anak Tuhan memotivasi kami untuk berani melangkah, bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan di dalam Tuhan kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Biarlah Tuhan dalam perjalanan hidup kami, sekalipun kami diterpa berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai masalah yang datang silih berganti, hampir tidak pernah selesai. Tetapi pada akhirnya kebaikan Tuhan akan menyimpulkan segalanya. Dengan demikian kami tetap percaya bahwa hanya dengan percaya dan menyerah kepada Tuhan, maka kami akan tahu, sadar betapa hebatnya keadilan dan cinta kasih-Mu. Tuhan, Kau Raja yang adil di rumah kami. Kau Raja yang adil di hati kami. Kau Raja yang adil di komunitas kami, di negara kami, di pekerjaan kami. Kau selalu ada untuk memberikan kami rasa damai dan pimpinan yang benar-benar menuju kepada kebahagiaan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.